Sejarah Lembu Sora. Empu Sora adalah nama salah seorang pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Ia sering dianggap sebagai abdi Raden Wijaya yang paling setia, tetapi akhirnya mati sebagai pemberontak di halaman Istana Majapahit. Dalam beberapa karya sastra, Empu Sora juga disebut dengan nama Lembu Sora, Ken Sora, Andaka Sora, atau kadang disingkat Sora saja. Para raton mengisahkan Sora ikut mengawal Raden Wijaya sewaktu menghindari kejaran pasukan Jayakatwang pada tahun 1292. Kidung Panji Wijayakrama menyebutkan, Sora dengan setia menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat keduanya beristirahat. Ia juga menggendong istri Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dibantu pasukan Mongol menyerang Jayakatwang di Kadiri. Dalam pertempuran tersebut, Sora bertugas menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh Patih Kadiri yang bernama Kebu Mundarang. Dalam siasat selanjutnya, Raden Wijaya mengusir pasukan Mongol yang sedang berpesta pora merayakan jatuhnya Kadiri. Dalam pertempuran tersebut, Sora dan keponakannya yang bernama Ranggalawe bertindak sebagai pembantai orang-orang Mongol tersebut. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan dan pasukan Mongol yang dipimpin Ikemesi diusir dari Pulau Jawa, Raden Wijaya pun mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Naskah para raton menyebutkan, jabatan Sora dalam kerajaan baru tersebut adalah Rakrian Demung. Berita di atas kurang tepat, karena dalam Prasasti Sukamerta tahun 1296 tertulis nama Rakrian Demung Majapahit adalah Empu Renteng, sedangkan Empu Sora menjabat sebagai Rakrian Patih Ridaha atau Patih Bawahan di Kadiri. Keputusan Raden Wijaya tersebut konon memicu pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe berpendapat bahwa Sora lebih pantas diangkat sebagai Rakrian Patih Majapahit daripada Nambi, namun meskipun Ranggalawe adalah keponakan Sora. Tetapi Sora justru mendukung Raden Wijaya supaya tetap mempertahankan Nambi sebagai Patih Majapahit. Lembu Sora tengah menjadi buah bibir di Istana Majapahit. Kelakuannya menimbulkan pro kontra, terutama di antara para menteri. Dia telah menikam Kepu Anabrang hingga tewas yang tengah melawan Biang Keladi pemberontakan Ranggalawe. Sebab dia tak tahan melihat keponakannya itu kelojotan tak berdaya dibiting Kepu Anabrang. Sudah 5 tahun berlalu sejak peristiwa itu, namun Sang Prabu Wijaya seakan tak pernah ambil pusing dengan tindakan Lembu Sora. Padahal kalau menurut Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan Majapahit, Lembu Sora mestinya dihukum mati berdasarkan pasal Astadusta. Kasak kusuk itu lama-kelamaan sampai ke telinga Raja. Wijaya mendengar semua orang tengah berkunjing soal dirinya yang membiarkan tindakan Lembu Sora membunuh Kepu Anabrang. Dia dituding berlaku tak adil. Lembu Sora bisa saja dianggap pemberontak karena perbuatannya. Sang Kertarajasa pun diam-diam gundah karenanya. Di sisi lain, para menteri menyadari kegundahan padukannya. Patih Nambi mendengar Sang Raja sebenarnya punya niatan mencopot Lembu Sora dari kedudukannya sebagai Rakrian Patih Daha. Jabatan itu bakal diberikan kepada Kepu Taruna, putra mendiang Kepu Anabrang. Sementara itu, Kepu Taruna yakin kalau Sang Raja gundah bukan karena kunjingan para menteri terhadapnya.
Sepemahamannya, Baginda sebenarnya masih begitu sedih dengan kematian Kepu Anabrang. Lembu Sora sendiri akhirnya berprasangka kalau Kepu Taruna berniat membalas kematian ayahnya. Sudah pasti jika itu terjadi, dia akan meminta bantuan Nambi. Lembu Sora yang sedih mendengar desas-desus itu bersama dengan kawannya Juru Demang dan Gajah Biru memilih mati. Apa yang oleh sejarah dicatat sebagai pemberontakan Lembu Sora sebenarnya terjadi di tengah luapan prasangka buruk para pejabat Majapahit. Huru-hara itu hanya berselang 5 tahun usai pemberontakan Ranggalawe berhasil ditumpas. Serat para raton mencatatnya terjadi pada 1300 Masehi. Sama seperti sebelumnya, kekisruhan ini tak disebut dalam negara Kertagama, namun dipaparkan rinci dalam Kidung Sorandaka. Usai prasangka buruk itu merebak, hubungan Lembu Sora dan Wijaya tak pernah lebih buruk lagi. Teks Panji Wijayakrama menunjukkan betapa hubungan kedua orang itu tak terpisahkan. Terutama itu sejak pertempuran mereka melawan serbuan penguasa Kelang-Kelang Jayakatwang Kesingasari. Dalam berbagai kesempatan, Lembu Sora selalu memberikan nasihat bijak kepada Wijaya. Serangan balik malam hari terhadap tentara Kelang-Kelang yang menduduki Singasari juga atas saran Lembu Sora. Dalam serangan itu, Wijaya menewaskan banyak musuh dan menemukan kembali Putri Kertanagara Tribuana. Lembu Sora juga yang menahan Wijaya ketika berkeras ingin membebaskan Gayatri, Putri Kertanagara lainnya yang masih tertinggal dalam pura. Dia menasehati agar Wijaya dan Tribuana menyelamatkan diri. Tentara Kadiri jauh lebih besar jumlahnya daripada sisa tentara Singasari. Pun ketika mereka akhirnya memutuskan mengungsi ke Madura Timur untuk minta bantuan Bupati Wiraraja. Semua itu atas nasihat Lembu Sora. Sora menasehati, melanjutkan peperangan berarti bunuh diri. Seperti laron memasuki api, tulis Slamet Muljana dalam menuju puncak kemegahan. Lembu Sora selalu menunjukkan keperwiraan dan kebijaksanaannya, baik dalam persiapan mendirikan Majapahit maupun dalam perlawanan terhadap Jayakatwang dan pasukan Mongol. Berdasarkan hal-hal itu, sudah selayaknya Sora menjadi kekasih Raja Kertarajasa dan menduduki tempat terhormat dalam pemerintahan, lanjut Slamet Muljana. Karenanya, pastilah bukan tanpa sebab jika kemudian Lembu Sora dikucilkan. Prasangka itu sengaja dihembuskan, Lembu Sora menjadi korban iri hati. Kalau di kisah Mahabharata ada tokoh Sengkuni, maka dalam kisah ini tukang adu domba adalah Mahapati, menteri di pemerintahan Wilwatipta. Namanya disebut dalam Kidung Sorandaka dan Serat Pararaton. Dia punya nafsu besar menjadi patih Amangkubumi, jabatan yang diduduki Nambi. Namun dia belum menemukan kesalahan Nambi. Mahapati kemudian menarget Lembu Sora. Pasalnya jika Nambi jatuh, Lembu Sora paling mungkin menggantikannya. Dia sadar hubungan Lembu Sora dan Prabu begitu rekat. Karena itu kata Slamet, sebelum menjalankan siasatnya, Mahapati berusaha bersahabat dengan para menteri. Dia juga menjadikan dirinya kepercayaan Sang Prabu. Dia mencari kesempatan baik untuk menyingkirkan Lembu Sora dengan alasan dia telah membunuh Mahisa Anabrang, tulis Slamet Muljana. Tak ayal raja, para menteri termasuk Nambi dan Kepu Taruna terkena hasutannya. Tanpa tahu niat jahat Mahapati, raja mempercayakan kepadanya sebuah surat untuk Lembu Sora. Lewat surat itu, raja berkata kalau berdasarkan undang-undang Kutara Manawa, Lembu Sora harus dihukum mati.
namun dia dibebaskan dari hukuman mati mengingat jasanya. Sebagai gantinya, dia akan diasingkan ke Tulembang. Setelah membaca surat itu, Lembu Sora menyampaikan jawabannya secara tertulis pula. Isi suratnya menyatakan masih menaruh cinta bakti kepada raja. Dia bersedia menyerahkan jiwa raga di hadapan Sang Prabu. Dia takkan membantah. Surat itu dia titipkan pula pada Mahapati. Namun Mahapati melaporkan kepada Sang Prabu bahwa Lembu Sora dan kawan-kawannya akan berkhianat. Kedatangan Lembu Sora dan pengikutnya ke istana ditolak. Mereka malah diserang tentara Majapahit yang disiapkan Nambi. Akhirnya Wijaya lagi-lagi harus kehilangan pahlawannya. Dalam pertempuran itu, Lembu Sora gugur bersama pengikutnya. Mahapati pun tersenyum, ambisinya sebentar lagi terpenuhi. Kematian Sora menurut para raton terjadi tahun 1300 yang diurekan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut para raton, kematiannya terjadi pada pemerintahan Jayanegara, sedangkan menurut Kidung Sorandaka terjadi pada pemerintahan Raden Wijaya. Dalam hal ini pengarang para raton kurang teliti, karena menurut Negara Kertagama, Jayanegara naik tahta menggantikan Raden Wijaya baru pada tahun 1309. Dikisahkan bahwa Sora ikut serta dalam pasukan Majapahit yang bergerak menumpas pemberontakan Ranggalawe di Tuban tahun 1295. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe mati di tangan Kepu Anabrang. Diam-diam Sora merasa sakit hati melihat keponakannya dibunuh secara kejam. Ia pun berbalik ganti membunuh Kepu Anabrang dari belakang. Peristiwa pembunuhan terhadap rekan satu pasukan tersebut seolah-olah didiamkan begitu saja. Hal itu dikarenakan keluarga Kepu Anabrang segan menuntut hukuman pengadilan karena Sora dianggap sebagai abdi kesayangan Raden Wijaya. Suasana kusut itu akhirnya dimanfaatkan oleh Mahapati, seorang tokoh licik yang mengincar jabatan Rakryan Pati. Ia menghasut putra Kepu Anabrang yang bernama Mahesa Taruna supaya berani menuntut pengadilan untuk Sora. Ia juga melapor kepada Raden Wijaya bahwa para menteri merasa resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Sora. Raden Wijaya tersinggung karena dituduh berlaku tidak adil. Ia pun memberhentikan Sora dari jabatannya untuk menunggu keputusan lebih lanjut. Mahapati segera mengusulkan supaya Sora jangan dihukum mati, mengingat jasa-jasanya yang sangat besar. Atas pertimbangan tersebut, Raden Wijaya pun memutuskan bahwa Sora akan dihukum buang ke Tulembang. Mahapati menemui Sora di rumahnya untuk menyampaikan surat keputusan raja. Sora sedih atas keputusan itu. Ia berniat ke ibu kota meminta hukuman mati daripada harus diusir meninggalkan tanah airnya. Mahapati lebih dulu menghasut Nambi dengan mengatakan bahwa Sora akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas keputusan raja. Setelah mendesak Raden Wijaya, Nambi pun diizinkan menghadang Sora yang datang bersama dua orang sahabatnya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung. Maka terjadilah peristiwa di mana Sora dan kedua temannya itu mati dikeroyok tentara Majapahit di halaman istana. Kisah dalam Kidung Sorandaka di atas sedikit berbeda dengan para raton yang menyebut kematian Juru Demung terjadi pada tahun 1313, sedangkan Gajah Biru pada tahun 1314. Kematian kedua sahabat Sora tersebut terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara putra Raden Wijaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.